بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله. نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له. إقراراً به وتوحيداً وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة <coughs> وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فخير <coughs> الهدي هدي نبينا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخواني في الدين واخواتي في الله رحمني ورحمهكم الله الحمد لله في مalam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala <coughs> mempertemukan kita kembali di majelis ilmu ya di majelis-majelis ketaatan salin nasihat menasehati tentang agama Allah Subhanahu wa taala dan itu adalah nikmat yang terbesar salah satu nikmat yang sangat agung ya yang patut untuk kita senantiasa mensyukurinya ma yaf'alullahu bi'adzabikum In syakartum wa amantum. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Allah tidak perlu menyiksa kalian sepanjang kalian itu bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak-banyak bersyukur atas nikmat dan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dari pembahasan kita membaca buku yang berjudul Salah satu usul tiga landasan utama di dalam beragama, ya tiga landasan utama di dalam beragama. <coughs> ya kita masih berada di mukaddimah yang kedua dari mukaddimah penulis rahimahullahu taala. Ya saya ulang kembali ya. Jadi buku ini memiliki berapa mukaddimah, berapa pendahuluan? tiga. Pendahuluan yang pertama, kewajiban mempelajari empat masalah. Kewajiban mempelajari empat masalah. Mukaddimah yang kedua, pendahuluan yang kedua, kewajiban mengetahui berapa? Tiga perkara. Kita sudah bahas yang pertama dan yang kedua. Apa kewajiban yang pertama? Mengenal rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mencipta yang memberi rezeki, yang mengatur seluruh alam ini, ya, yang pertama. Sekaligus penjelasan tentang apa? Kewajiban taat kepada Rasul dan ancaman bagi orang-orang yang menyelisihi jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, penjelasan tentang tauhid al uluhiyah, tauhidul ibadah, ya, tauhid al ibadah. Ini juga kita sudah jelaskan ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah ridha kalau seorang mengambil peribadatan selain dari Allah Subhanahu wa taala baik itu para malaikat ataupun para para nabi ini tauhid uluhiyah apa tauhid al uluhiyah tauhidul ibadah ya dua poin yang kedua ini inilah yang letak niza perselisihan antara Nabi SAW dengan kaum musyrikin. Ya, adapun yang pertama ya tentang tauhid ar-rububiyah, al Allah yang mencipta, memberi rezeki, yang mengatur alam ini, itu kaum musyrikin juga di, di masa Nabi SAW mengakui akan hal ini. Hanya saja mereka kaum musyrikin tidak mau mengakui tentang apa? Tauhid al-uluhiyah, tentang ibadah. <coughs> ya, makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka kulu la ilaha illallah tuflihu ucapkan la ilaha illallah pasti kamu akan beruntung apa kata mereka disebutkan dalam ayat ya ajal al, aja alal al alihata ilahan wahida inna hada la shayun ujab apakah kami akan menjadikan sesembahan itu hanya satu ini adalah perkara yang sangat menakjubkan itu jawaban mereka Kau musyrikin Menunjukkan mereka tidak mengakui tentang apa? Tauhid al-Uluhiyah. Ya. Jadi maunya mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi juga apa? Beribadah kepada selainnya. Yaitu yang terletak apa? niza Perselisihan. Pertikaian antara Nabi s.a.w. para sahabatnya dengan kaum musyrikin. Ini sudah kita jelaskan kemarin. Kemudian yang ketiga. Ini yang kita akan uh, baca malam ini. Baik. Coba dibaca. Pakai mic. Poin yang ketiga. Ini kita sudah baca ya, tapi tidak apa-apa diulang. Maju, maju sedikit. Orang tanya-tanya, siapa yang baca? Bismillah. Assalamualaikum. قال المصنف رحمه رحمه الله تعالى الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون Jazakallah khair. Barakallah fiqh. <tuh> al musannifu rahimahullah ta'ala. Penulis berkata. As-salithatu. Yang ketiga. Maksudnya yang ketiga yang wajib dipahami. Bahwasanya Anna man ato'ar rasulah. Siapa yang telah mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita terjemahkan dulu. Wa wahhadallaha dan telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sudah lengkap, ya taat kepada Rasulullah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. La yajuzu lahu muwalatu man wa rasulah. Ya, yeah. maka tidak boleh baginya untuk berloyalitas, cinta, kasih sayang kepada siapa? Kepada orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Walau kana aqraba qaribin. Walaupun orang yang menentang tersebut adalah kerabat yang paling dekatnya. Ini sebentar kita akan jelaskan. Wadalilu qawluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu <coughs> wa ta'ala. Ingat ya, Sheikh ketika menyebutkan poin itu pasti ada dalilnya. Ya. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. La tajidu qawman. Yu'minuna billahi wal yawmil akhiri yuwadduna man haddallaha wa rasulah kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Mereka saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan rasulnya. Walau kanu aba'ahum, sekalipun mereka itu adalah bapak-bapaknya. Au abana'ahum atau anak-anaknya. Au ikhwanahum atau saudara-saudaranya. atau asyiratuhum ataupun keluarga-keluarga mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhim min. Mereka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar mereka akan dimasukkan ke dalam surga surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai khalidina fiha mereka kekal di dalamnya radhiyallahu anhum wa raduan ya Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala Ulaika hizbullah mereka itulah golongan Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah sesungguhnya golongan Allah Subhanahu wa taala mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya, ini poin yang ketiga yang wajib kita pahami. Pembahasan tentang apa? Al-wala wal -baruk. Ya, kita pahami dulu apa itu al-wala wal -baruk. Ya, biasa kita dengar ya di masyarakat apa itu wala? Apa itu barok? Ya, yeah. al-wala itu ya yeah, dari kata wali ya. Yeah. Ya, wala secara bahasa artinya apa? Dekat, akrab, ya. Yeah. Apalagi sinonimnya dekat, akrab, ya, yeah. cinta, ya, yeah. ya. Yeah. Nah, yang dimaksudkan dengan al-wala adalah apa? dekat kepada orang-orang yang beriman ya berteman dekat kepada orang yang beriman dengan kecintaan dengan membantu mereka menolong mereka ya dari musuh-musuh Islam ya jadi itu namanya wala ya kalau diterjemahkan secara bebas namanya kecintaan ya kecintaan jadi seorang muslim itu dia wajib melakukan apa loyalitas kepada muslim yang lain ya senantiasa membantu mereka cinta kepadanya menolongnya ya dan juga apa menolong kaum muslimin dari gangguan musuh-musuh Islam ya bisa dipahami ya itu apa wala namanya cinta, kecintaan. Kemudian al-barok. Barok itu secara bahasa artinya dia berlepas diri, menjauh. ya, Memutuskan hubungan. Itu apa? Barok. Ya, apa maksudnya? Ya, orang-orang yang beriman itu dia berlepas diri kepada orang-orang kafir. Tidak cinta kepada mereka. Tidak menolong mereka. Ya. Dan dia tidak boleh tinggal di negeri mereka. Ya, ini akan kita sebutkan sebentar. Ada rinciannya ya. Kecuali kalau darurat. Jadi itu ya. Al-wala cinta kepada kaum muslimin. Al-baro benci kepada apa? Orang-orang yang melakukan kesyirikan. Orang-orang yang jatuh dalam kekafiran itu namanya apa ber apa al barok berlepas diri jadi bisa dipaham ya al wala wal -baro. ini yang syekh akan jelaskan yang kita dengarkan tadi membaca ya jadi orang 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 yang telah mentaati rasulullah SAW alaihi wasallam serta mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kewajibannya yang ketiga adalah apa? La yajuzulahu muwalatu <tutuk> man haddallahu dia tidak boleh apa namanya berkasih sayang cinta kepada orang-orang yang membenci menentang Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya walau kana aqraba walaupun orang tersebut adalah kerabat yang paling dekatnya ya sudah dipaham secara global ya ya itu maksud dari poin yang ketiga ini, ya yeah. poin yang ketiga dari yang disebutkan oleh Syekh. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia wajib berlepas diri kepada orang-orang yang menentang Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, sekalipun mereka adalah kerabat yang paling dekatnya. Ya, kerabat yang paling dekatnya. Dalilnya ini dalam ayatnya saya sudah terjemahkan tadi. Dalil yang kedua adalah ayat di surah al Mumtahanah ayat yang keempat <tuh>. ayat yang keempat di surah al Mumtahanah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Kaudaka lakum

ya ini Nabi Ibrahim idkolulikomihim ketika mereka berkata kepada kaumnya orang-orang yang berbuat kesyirikan inna buraa umingkum wa mimma min dunillah sesungguhnya kami ini baro apa berlepas diri membenci ya kami ini membenci kalian dan dari apa-apa yang kalian sembah selain dari Allah Subhanahu wa taala. ya Sampai di situ tidak. Kafarna bikum. Kami kafirkan kalian. Sampai di situ tidak? Wabada bainana wa bainakumul adawatu wal bagdha. Saya menampakkan antara kami dan kalian, kami menampakkan ya, kepada kalian al adawa, permusuhan al bagdo kebencian abadan selama lamanya ya hatta tu'minu minu billahi wahda sampai kalian itu beriman kepada Allah subhanahu wa taala semata ya ini ayat yang kedua ya. banyak ayat ya disebutkan tentang apa al wala wal bara ini ya syekh ibnu Uthaymin rahimahullah taala dalam syarahnya di buku ini sebutkan beberapa ayat tentang uh, terkait tentang al-wala wal baro ini. Ya, kemudian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda iman al fillah wal bughdu fillah. Ya. Tali keimanan yang paling kuat ya Sekuat kuat tali keimanan adalah al-hubbu fillah, cinta karena Allah wal bugdu fillah, benci karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yeah. Kemudian, ikhwani din wa akhwati wa rahimakumullah. Yeah. Ya, setelah saya sebutkan ayat dan hadis, ya yeah, saya Uh, sebutkan juga ucapan para ulama terkait tentang al-wala wal baro ini. Ya. Yeah. Kata Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Iman. Kata beliau rahimahullahu taala fa akhbaro annaka la tajidu mu'minan yuadul muhaddina lillahi wa rasulihi fa inna nafsal imani yunafi muwaddatahu Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan. Maksudnya di ayat tadi la tajidu qawman. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan memberitakan bahwasanya engkau tidak akan mendapati seorang yang beriman itu dia melakukan cinta, kasih sayang kepada orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ya. Fa inna nafsal imani yunafi muaddatahu. Karena keimanan itu sendiri ya menafikan kecintaan kepadanya artinya apa kalau orang sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya otomatis dia juga mencintai apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai ya kalau dia mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya otomatis dia juga membenci apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya benci. itu sudah apa? Keharusan. Iya. Makanya kata beliau, sebagaimana dua hal yang saling kontradiksi tidak boleh sama, demikian pula keimanan dan kecintaan kepada orang-orang kafir. Ya. Kemudian kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir Asy'idi rahimahullah taala dalam tafsir beliau yang kita biasa dengar ya tafsir Asy'idi

Ya. Bersamaan dengan itu dia cinta kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir. Dia mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, beriman kepada hari akhirat. Tapi ternyata dari sisi lain dia juga apa? Senang kepada orang-orang kafir. Ya, orang yang membenci, menentang Allah Subhanahu wa taala. Dia cinta kepada orang-orang yang melemparkan keimanan di belakang punggungnya. Fa'inna hadal imana Orang yang seperti ini keimanannya itu hanya sekedar sangkaan saja. Dia hanya mengaku apa namanya beriman. Padahal seperti ini keadaannya. La hakikatalah. Tidak ada hakikatnya. Ya. Fa'inna kulla amrin la buddalahu min burhanin Karena segala perkara itu harus ada bukti. Ya. Kul in kuntum Allah fattabi'uni. Kata kalau Nabi Muhammad, ya. Jika kalian benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ikuti saya. Sama di sini. Kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, datangkan buktinya. Ya. Datangkan buktinya yang bisa membenarkan dari ucapanmu tersebut. Famujarrodud da'wa la tufidu syai'an. Kalau hanya sekedar pengakuan saja, itu tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Ya. Baik, ini beberapa akwal atau ucapan yang datang dari para ulama terkait tentang apa namanya? Al-wala wal barra. Baik, kita lihat ayatnya ya. Dalil yang disebutkan oleh Syekh. Jadi, di sini beliau katakan saya ulang kembali, Siapa yang mentaati Rasulullah dan mentohidkan Allah tidak boleh cinta kepada orang-orang yang menentang Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya walau kana akrobakoribin walaupun itu adalah kerabat yang paling dekatnya ya kerabat yang paling dekat itu disebutkan oleh para ulama adalah anak atau ayah ayah kita anak kita adalah orang yang paling apa yang paling dekat kepada kita tapi kalau seandainya Ayah kita, anak-anak kita menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, maka kita apa? Tidak boleh. Ya. Cinta kepadanya tidak boleh. Berkasih sayang kepadanya. Tapi ingat ini ada rinciannya sebentar. Dari hal agama bukan artinya kita harus memutus semua. Pokoknya kau tinggal di sana, saya tinggal di sini. Tidak. Ya. Ini hati-hati ya, jangan sampai salah paham. Pulang di rumah ya. <tuh> Jadi sebentar saya akan sebutkan. Jadi siapapun dia, walaupun karib kerabat kita, kalau dia menentang Allah dan Rasulnya, kita tidak boleh, ya, berloyal kepadanya. Ya, mana dalilnya? Firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ayat yang dibacakan tadi. La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhiri haddallaha wa rasulahu ya engkau tidak akan mendapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat ya mereka cinta kepada orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya walau kanu sekalipun mereka adalah ayah-ayahnya au abana'ahum atau ayah anak-anaknya au ikhwanahum atau saudara-saudara mereka au atau ashiratahum ataupun kerabat mereka Kemudian disebutkan dari janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah yang ditetapkan dalam hatinya keimanan. Ya, dan dikuatkan. Dimasukkan ke dalam surga surga yang mengalir ruangnya sungai-sungai. Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Ulaika hizbullah, mereka itulah kelompok Allah, golongan Allah. Ketahuilah bahwasanya golongan Allah, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya. Ya, kemudian tentang al-wala wal -Baro ini <tuh> ya. Mungkin muncul pertanyaan, kalau begitu apa hukum berloyalitas kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrikin? Ya. Jawabannya hukumnya ada dua ya, disebutkan oleh para ulama. Ya. Jadi saya ulang ya. Hukum berloyalitas cinta kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik menentang Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya ada dua hukumnya. Yang pertama ada namanya at-tawalli. Tahu ya, at-tawalli. Iya. Yeah. At-tawalli ini artinya kecintaan yang dasarnya adalah agama. Ya? Yeah. kecintaan yang dasarnya adalah agama. Ya. Yeah. Siapa yang melakukan loyalitas dengan dasar tawalli ini cinta karena agama, ya. Yeah? Maka ini kata para ulama hukumnya kafir keluar dari keislaman. Ya. Yeah. Hukumnya kafir keluar dari keislaman. Yeah. jadi tawalli cinta kesyirikan, cinta kekafiran, cinta orang-orangnya, ya. Menolong mereka dalam urusan agamanya. Itu namanya apa? Tawalli semua itu, ya. Karena dalam Al-Qur'an dikatakan, "Wa may ya minkum fa innahu minhum." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang melakukan tawalli kepada mereka, ya? Siapa di antara kalian yang melakukan tawalli kepada mereka? Fa minhum kalian termasuk darinya, ya, ya. Kata ahli tafsir al baghawi rahimahullah taala dalam tafsirnya ketika menyebutkan ayat ini beliau kata apa? Imanul mukmin yufsidu bimawadatil Keimanan seorang mukmin itu menjadi rusak karena cinta kepada orang-orang kafir. Tapi ingat ya kecintaan yang bentuknya apa tadi? Ah, tawalli. Iya, jadi tawalli ya. Kecintaan yang dibangun karena dasar apa? Agama. Cinta kesyirikan, cinta kekufuran, menolong mereka. Ya, membantu mereka dalam urusan agamanya. Nah, ini apa? Sama sekali tidak boleh. Siapa yang seperti itu? Sebutkan tadi hukumnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, hukum berlayaritas ya, kepada mereka ada namanya al-muwala al-muwala ya al-muwala itu artinya kecintaan dalam bentuk per pertemanan ya lebih umumnya lagi cinta dalam bentuk apa namanya urusan bisnis atau keduniaan ini apa muwalah namanya jadi ketentuannya apa? Dia cinta karena urusan dunia saja. Ya. Bukan karena agama. Ya ini kata para ulama hukumnya haram. Ya. Disebutkan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu wa aduwakum ilaikum bil mawaddah." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku. Perhatikan ya, Allah kata apa? Wahai orang-orang yang beriman, jangan eng, jangan kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali-wali yang engkau cintai, engkau bersenang-senang dengannya, ya? yang menyebabkan kalian apa? Jatuh ke dalam kecintaan. Ya, ini terkait tentang al-wala wal -baro. Ya. Ya, jadi itu tadi ya, ada berapa hukum? Dua. Itu dibedakan ya. Antara apa? Tawalli dengan al-mu'alah. Tawalli dan al-mu'alah. Ya. Nah, dari situ antum tahu hukum. Apa hukum ikut-ikutan dalam perayaan ini dan itu. Ya. Paham ya? Nah, kalau antum sudah tahu hukumnya ini dia. Dalam agama kita ada namanya pondasi al-wala wal barok cinta karena Allah benci karena Allah subhanahu wa taala. Baik. Di antara hal yang dilarang ya saya akan sebutkan beberapa hal. Ya sebenarnya saya sudah sebutkan tadi ya. Jadi yang pertama di antara hal yang disebut sebagai berloyal kepada mereka adalah ridho ini disebutkan oleh para ulama ya. Saya langsung terjemahkan. Ridho kepada orang-orang atau kekufurannya orang-orang kafir. Dan tidak mengkafirkannya. ya Atau dia ragu di dalam kekafirannya. Atau dia membenarkan madhabnya dari madhab-madhab orang kafir. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hari akhirat, ya taat kepada Rasul sallam. Iya. Dia tidak boleh apa? Ridho meridhoi Kafirnya orang-orang kafir ya. Apalagi dia apa? Dia ragu Itu ada pembahasannya Kitab namanya apa? Nawakidul Islam Pembatal-pembatal keislaman Di antara pembatal keislaman Yang disebutkan oleh para ulama Read apa namanya Dia ragu terhadap Kekafirannya orang-orang kafir ya. Atau membenarkan dari madhab mereka yaitu disebutkan oleh penulis buku ini, buku ini di tempat lain. Namanya kita beliau, Nawakidul Islam. Kemudian, yang kedua yang tidak dibolehkan adalah tasabuh kepada mereka dalam hal apa kebiasaan-kebiasaan khusus mereka, akhlak gaya berapa namanya, gaya kehidupan mereka, taklid kepada mereka ikut-ikutan. Ya, karena kenapa? Nabi SAW 'alaihi wasallam bersabda. Man tashabbaha biqaumin huwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Iya. Yeah. Kemudian dari hal yang tidak dibolehkan juga adalah al isti'anatu fi ghairi darurah. Yeah. Menolong mereka pada perkara yang sifatnya bukan darurat. Iya. Yeah. Bukan darurat, ya. Yeah. Dan menjadikan mereka sebagai apa namanya penolong ya sebagai penolong kemudian yang keempat saling berta'un dengan mereka saling membantu dengan mereka ya kemudian yang berikutnya Bersyarikat. dalam hal hari raya mereka ha? dengan cara apa ucapan selamat ya bahkan membantu hari raya mereka ya apakah dengan hadirnya atau mengucapkan selamat begitu Tahniah. ya kemudian yang keenam dari hal yang tidak dibolehkan juga adalah atasami At bi asmaihim ini banyak terjadi ya bernama dengan nama-nama khusus mereka ya ya makanya kalau ada nama yang lain-lain ya kalau dia muslim keharusannya apa dia ganti ya namanya ya Kemudian di antara hal yang tidak dibolehkan as-safaru ila biladihim li ghairi Musafir kepada negara mereka, negara kafir tanpa hajat. Ya mungkin mau bersenang-senang saja atau apa, rekreasi. Itu asalnya tidak dibolehkan ya. Kecuali kalau ada apa? Hal yang sangat penting. Misalnya ada urusan bisnis atau ada hal-hal yang sifatnya duniawi ya. Tapi kalau hanya sekedar datang ke negeri mereka melihat dari kemewahannya itu tidak boleh. Ya. Fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum. Inna ma yuridullahu liyudhhibahum fid dunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu takjub ya terhadap keturunan dan harta-harta yang mereka miliki. Itu sebenarnya hanya diberi sebagai sebagai siksaannya di dunia, iya yeah. sebagai siksaan di dunia. jadi memang Allah subhanahu wa taala memberikan kepada mereka harta kekayaan sebagai apa bentuk siksaan kepada orang-orang kafir. ya yeah. dimaklum dalam sebuah hadis Nabi saw bersabda ad dunya junul mu'min wal jannatulil kafir dunia itu adalah penjara bagi orang-orang yang beriman. Tapi apa? Surga bagi orang-orang kafir. Apa namanya surga? Ya, segala kenikmatan diberikan kepadanya. Apapun yang dia minta mungkin urusannya dimudahkan. Tapi ingat. bi bi'adzabin alim. Beri kabar gembira kepada mereka akan azab yang pedih di negeri akhirat. Ya. Kemudian di antara hal yang tidak dibolehkan memohon ampun ya kepada mereka ya apabila mereka mati di atas kekafiran. Ingat ya kalau sudah mati di atas kekafiran kita tidak boleh mendoakannya. Ya. Nabi SAW saja ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang tidak boleh. Kemudian mujamalah tuhum bermujamalah apa akrab ya tanpa ada urusan pokoknya berteman lah begitu ya teman akrab ya kecuali ya kalau misalnya dia mengajaknya ke dalam apa keislaman maka itu hal yang dibolehkan ya ya kemudian yang ke yang kesepuluh mengambil hukum-hukum mereka, ya, dan metode-metode mereka dalam urusan apa namanya, urusan umat atau urusan kenegaraan. Ya, tapi ini ada rinciannya, ya. Jangan langsung, negara ini, negara kafir, tidak, ya itu ada rincian-rincian makanya masalah al-wala wal itu orang apa namanya panjang ya pembahasannya ya banyak hal yang perlu dijelaskan di dalamnya tapi intinya itu tadi yang saya sebutkan ya jadi apa hukum berloyalitas kepada mereka itu tadi dua hukumnya ada tawalli dan ada apa al-mualah nah, itu yang pokok ya kemudian yang ke sebelas yang disebutkan di sini yang mengambil penanggalan dari mereka ini masih sering terjadi ya ya kalau orang Islam harusnya ya tanggal yang ditetapkan sebagaimana yang kita maklumi ya adalah hijriyah Taib. Maka makanya kata para ulama disebutkan di sini wal masalah tuh tahtaju ila aksar pembahasan ini sebenarnya masalah wal wal barok perlu apa namanya pembahasan yang lebih banyak lagi tapi apa yang telah disebutkan di sini itu sudah mencukupi ya, jadi kesimpulannya apa itu tadi ya oh, yang saya sebutkan hukum beralitas kepada mereka jadi ada batasan batasannya ya ada batasan batasannya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala dalam kitab beliau Durusannya kata beliau rahimahullah taala innal insana la yastaqimu lahu islamun ya walau Wataraka syirka illa bi adawati musyrikin. Ya. lahum bil wal Sesungguhnya seorang itu tidak akan istiqomah keislamannya. Tidak akan lurus keislamannya. Walaupun dia sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sudah meninggalkan kesyirikan, ya. Tidak akan istiqomah. ya kecuali dengan apa? Memusuhi orang-orang kafir. Benci kepada mereka serta menampakkan pada dirinya permusuhan dan kebencian kepada mereka. Ya, kepada mereka. Ya, ini yang disebutkan oleh Syekh Rahimahullah taala. Baik, kemudian uh, eh Asy-Syaikh al Fauzan hafizhahullahu taala menyebutkan ya beberapa hal yang dibolehkan, ya, tentang masalah cinta dan benci kepada orang-orang kafir. Al-wala wal -bara. Disebutkan dalam uh, syarah kitab beliau tentang kitab salah satu usul ini. Saya bacakan ya. Jadi ada beberapa hal yang dikecualikan tadi itu, ya, yang beliau sebutkan Ya, yang pertama saya langsung terjemahkan. Yang pertama, yang maknanya, ya betul kita membenci mereka, ya kita menampakkan kebencian, tapi kita dakwahi mereka. kita dekat dalam rangka apa? Mendakwahi menasehatinya supaya dia mengenal keislaman. Kita cinta kalau mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian yang kedua Melakukan perdamaian di antara mereka, jadi misalnya negara Muslim dengan negara kafir, ada namanya apa? Perdamaian. Maka ini hal yang dibolehkan, ya. Melakukan apa? Perdamaian. Ini semua ada darinya disebutkan, kemudian yang ketiga. tidak dilarang berbuat baik kepada mereka kalau orang ini berbuat baik kepada keislaman. Saya ulang, tidak dilarang berbuat baik kepada mereka kalau mereka itu berbuat berbuat baik kepada Islam dan kaum muslimin. Tapi ingat ya, kalau orang ini membantu orang muslim, dia maksud keagamaan supaya orang ini terharu dan ikut kepadanya ini. Jelas apa hal yang diharamkan? Tidak boleh. Ya. Baik, kemudian di antara hal yang dibolehkan juga yaitu misalnya orang tua yang kafir. Maka sebagai anak yang muslim, dia masih punya kewajiban bakti kepada apa? Kepada kedua orang tuanya yang kafir tersebut. Ya. Jadi jangan misalnya orang tuanya kafir, dia tinggalkan begitu saja tidak. Masih ada kewajiban dia sebagai anak untuk apa? berbakti kepada kedua orang tuanya. Tapi ingat ya, berbakti pada hal yang apa? Bukan tawalli tadi. Ya, bukan tawalli. Tapi apa? Ini al-mu'alah. Bukan apa? Bukan tawalli. Ya, tapi sekedar apa? Berbakti saja. Sekedar berbakti. Ya. Kemudian yang berikutnya boleh juga saling apa ada hubungan bisnis antara mereka Ya. Kemudian, juga boleh menikahi perempuan Ahlul Kitab. Hal yang apa dibolehkan? Tapi, ingat ya, ini ada khilaf, silam pendapat di kalangan para ulama. Kemudian, yang keberapa? Yang ketujuh, tidak mengapa menjawab dari undangan makan mereka diundang makan selama makanannya halal maka tidak masalah kemudian berbuat baik kepada tetangga yang kafir kita punya tetangga ya kita punya hak bukan hak antara muslim dan kafir bukan karena memang itu tidak ada hak tapi apa hak sebagai apa tetangga ya hak sebagai tetangga kemudian terakhir tidak boleh menzalimi mereka Ingat ya, siapapun kita tidak boleh sewenang mengenang kepada orang. Ya. ini beberapa hal yang disebutkan oleh para ulama terkait tentang rincian masalah ini. Wallahu taala a'lam. Ya. Sudah masalah? Baik, adzan dulu. Oh حيا على الصلاة Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Itu tadi ya penjelasan ringkas tentang terkait tentang akidah al-wala wal bara cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita cinta kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Demikian pula kita benci orang-orang yang menentang Allah, Orang-orang yang membenci Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya ya. ini, yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh, jadi sudah lengkap ya. Jadi, mukaddimah, pendahuluan yang kedua yang beliau sebutkan, ada tiga hal yang wajib diketahui. Yang pertama, tauhid ar-Rububiyah dan kewajiban taat kepada Rasulullah SAW dilarang bermaksiat. Poin yang kedua, tentang apa? Tauhid al-Uluhiyah, tauhid ibadah. Jadi seorang itu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata jauh dari kesyirikan dan inilah sebenarnya akan dijelaskan dalam buku ini salah satu lusul bentuk-bentuk dari ibadah itu apa-apa saja ya kemudian yang ketiga adalah apa al-wala wal-barok ya paham ya kalau langsung kita sebut al-wala wal-barok langsung pahami ya dalam pikiran oh benci dan apa cinta dan benci Baik Ikro. Setelahnya kita baca ya. Muqaddimah yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh. Fadhal. Qala Syekh rahimahullahu taala, <tik> "I'lam arsyadaka li ta'atihi." أن الحنفية ملة إبراهيم أن الحنيفية أن, الحنيفي أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدوني يوحدوني ها ومعنى ومعنى يعبدوني يعبدون يعبدون yeah. يوحدون yeah. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه والدليل قوله تعالى وأعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا itu mukaddimah yang ketiga, pendahuluan yang ketiga yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Baik, qala al-muallif taala, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Kita terjemahkan dulu. Ilmu ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala memberimu petunjuk kepada ketaatan. Iya, arsyad itu artinya petunjuk. Ya. Lawan dari al -ghoy. Apa, apa lawannya petunjuk? Kesesatan. Lawan petunjuk adalah kesesatan. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, Qattabayyana al rushduh minal -ghoy. Sungguh telah jelas antara petunjuk dan itulah agamanya Nabi Ibrahim. Apa itu? Anta'budallaha mukhlisallahuddin. Engkau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Murni ikhlas hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. amarallahu jami'an nas. Dengan inilah Allah Subhanahu wa taala perintah kepada seluruh manusia. Wa khalaqahum laha. Dengan ini pula dengan ibadah ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka yaitu manusia dan jin. Kama qala ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa" liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Wa ya budun ya'budun. Ya kata syekh. Dan makna ya'budun. Apa makna ya'budun? Yuwahidun. Ya. Yuwahidun. Ya. ya. Jadi kalau kita dapati dalam Al-Quran. Ada kata ya'budun, ya'budun beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pasti maknanya sebagaimana yang disebutkan. Nanti kita akan sebutkan dari penafsiran Ibnu Abbas, makna dari ya'budun pasti apa? yuwahidun. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena beda ya, orang yang sekedar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi apa namanya? di sisi lain dia juga apa? mengagungkan kuburan, mendatangi pepohonan. Ya, mereka juga beribadah. Tapi di waktu lain mendatangi tempat-tempat tertentu dengan taqarrub, tujuan mendekatkan diri. Ini kan sudah masuk apa? Kesyirikan. Ya, sudah termasuk apa? Kesyirikan. Jadi orang yang jadi hanifiyah, al-hanifiyah, agama Nabi Ibrahim itulah apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Itulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan seluruh manusia, jin dan manusia. Dan dengan itu pula lah mereka dicipta. Ya, dalilnya tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepada aku. Jadi kalau kapan kita dapati kata ya'budun maka maknanya apa? Yuwahidun. Tauhidkan Allah Subhanahu wa taala, esakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Kemudian kata beliau, wa'adhamu mana wa'a'adhamu bihi at sebesar-besar perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan adalah tauhid ya apa itu tauhid wa huwa bil ibadati mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Nah, ini tauhid al uluhiyah. Ya, ada definisi tauhid yang lebih umum dari ini. Kita akan sebutkan ya wa anhu dan sebesar-besar perkara yang Allah Subhanahu wa taala larang darinya adalah kesyirikan. Apa itu? Wa da'watu ma'ahu. Yaitu beribadah, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Allah. Ingat ya jadi kesyirikan itu bukan orang ini memang tidak beribadah kepada Allah, tidak. Kesyirikan itu dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi di waktu lain dia juga meminta, memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sebenarnya apa? Kesyirikan. Itulah yang terjadi perselisihan antara para nabi dan rasul dengan kaumnya. Ya. Antum lihat orang-orang musyrikin dahulu. Fa idza rakibu fil fulki Allah Ketika mereka menaiki perahu berada di tengah lautan ini, ya, mereka mampu ikhlaskan permintaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa takut di tengah lautan ini bahaya, ya? Falam mana jahum Ketika mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di daratan, kembali lagi berbuat apa? Kesyirikan. Jadi apa? Dikala dia susah, dia mampu ikhlas ya mampu apa menjaga keikhlasannya tapi di kondisi dia longgar dia apa jatuh di dalam kesyirikan dan itulah sebenarnya apa hakikat dari kesyirikan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi bersamaan dengan itu beribadah juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala wa huwa da'watu ghairihi ma'ah wa ta'ala dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa'budullaha tusyriku bihi Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian sama sekali mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Yaitu terjemahan dari apa namanya? Uh, mukhodimah pendahuluan yang ketiga ini. Insyaallah taala kita akan jelaskan di apa namanya? di pertemuan yang akan datang lebih mendalam lagi ya makna-makna dari yang disebutkan oleh Syekh di sini rahimahullah taala. Baik, saya kira ini sedikit ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri saya pribadi dan kepada ikhwan dan akhwat sekalian. Ya, kebenaran semata-mata murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesalahan itu datang dari diri saya dan dari syaitan. Nasallallaha assalamata wal afiyah illaha subhanakallah bihamdik syarola ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik warahmatullahi wabarakatuh. Baik, uh, saya mau bertanya ya. Siapa yang berani angkat tangan? Saya mau bertanya. Ada hadiahnya ini, berhadiah. Pertanyaan berhadiah. Sebelum kita sholat. Siapa? Akhirus? Yang lain? Yang lain? Yang ikut pelajaran ini dari awal? Ikut? Ah? Siapa? Siapa yang berani? Dadah. Nah Yunus, silakan Pertanyaannya Apa mukaddimah yang pertama Isi mukaddimah yang pertama Dan apa isi mukaddimah yang kedua Yang disebutkan oleh Syekh Dari awal Jadi kan Sheikh Rahimahullah Ta'ala Di dalam bukunya, salah satu usul ini Sebelum menyebutkan Tiga pembahasan mengenal Allah, Rasul-Nya dan agama Islam. Sebelum beliau buka itu, sebelum beliau jelaskan, ada tiga pendahuluan. Kita sudah baca pendahuluan pertama dan kedua. Yang ketiga tadi kita sudah baca terjemahannya, tinggal penjelasannya. <tuh> Apa isi mukaddimah yang pertama, pendahuluan yang pertama? Ya kewajiban mempelajari berapa masalah? Empat. Yang pertama, ilmu. Yang kedua, Amal. beramal. Ketiga, dakwah. Da yang keempat, bersabar. Masya Allah, barakallah Dalilnya? Dalilnya Masya Allah. Surah Al-Asr. Al-Asr saja dihafal ji atau <laughs> Wal-Asr saja. Taib Pendahuluan yang kedua. Ada berapa hal? Tiga. Yang pertama, rububiyah. Rububiyah dengan Hah? Tauhid penjelasan mukadimah yang pertama, pendahuluan pertama tentang tauhid ar-rububiyah. Dan kewajiban mentaati Rasulullah. Yang kedua? Ya. Yang kedua? Ya. Itu tadi, Rububiah. Ya. Tauhid al-Uluhiyah. Itu Tauhid ibadah. Yang ketiga? Baru-baru ya. tadi. Al-Wala. Al-Wala wal-Bara. Ya, al al wal ya Barakallafiq. Ya, sebenarnya tidak sempurna jawabannya ya. Tapi tidak apa-apa. Fadl. Iya. <laughs> yeah. Itu isinya kitab gundul ya. Jadi kewajibannya belajar baca kitab. <laughs> Tayib, barakallahu fikum. Tayib. Subhanakallahumma wa bihamdika, syarralailahi anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah alamin.